Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini seperti biasanya di video kali ini Bang Rian akan bikin video sosial lagi. Jadi kita akan dandanin, kita akan cukur orang yang keterbelakangan mental di pinggir jalan. Biasanya banyak di sini, kita cari aja pokoknya bikin dia menarik. Jadi gak kotor lagi gitu ya men. Ya kemarin sempet ya ke part 1-nya banyak yang nonton gitu. Jadi sekarang bikin yang ke part 2-nya. Dan mudah-mudahan yang ke part 2 ini penontonnya lebih banyak dari yang kemarin. Doain aja. Jadi video ini tuh memotivasi kalian agar kalian itu jangan takut kepada orang yang keterbelakang mental di jalan. Itu sebenarnya mereka juga baik. Dan gimana kitanya? Kalau misalkan kita niatnya baik, ya otomatis mereka juga baik ke kita. Oke lah, jangan lama-lama. Seperti apa videonya? Tanpa lama-lama, let's do it. Cuy, ada cuy. Targetnya cuy. Lagi tidur dia cuy. Kita semprin aja nanti. Kita beli nasi dulu. Takutnya dia. Kayaknya dia mah gak akan hilang men, gak kayak kemarin. Soalnya lagi tidur cuy. Oke lah, kita cari makan dulu. Pareuyeum, peuyeum, peuyeum, peuyeum Bandung. Sekarang kita kesana, kita kasih baju sama makanan ya. Semuanya kumpit. Mudah-mudahan dipakai gitu ya. Ah, dah kayaknya dia nggak ini, pakaiannya masih bersih men. Jadi nggak kotor-kotor amat ya. Coba aja lah, nggak apa-apa lah. Coba dulu ya. Kayaknya dia belum makan cuy. Ya, kelihatan lemes. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Udah makan? Makan? Nih, makan dulu ya. Belum makan dari tadi. Ini sendalnya rusak. Sendalnya rusak. Dipakai nih yang baru ya. Nih. Ini buang aja, buang aja. Buang aja sendalnya. Kenapa diikat? Diikat? Diikat, Jal. Coba lihat. Jal. Sendalnya. Ini makan dulu ya Pak. Udah makan belum? Belum makan? Nih. Dari mana? Dari sana? Dari mana? Ini kalau dikasih baju dipakai? Dipakai ya? Dipakai. Ini sama celana ya? Dipakai ya? Sama sarung nih. Kalau misalnya malam kedinginan, pakai sarungnya. Jangan dibuang ya. Jangan dibuang. Jangan dibuang. Hah? Mau dipakai sekarang? Mau dibersihin dulu mukanya? Dibersihin. Dibersihin mukanya. Biar gak kotor. Pakai tisu ya. Jangan, bentar. Jangan dulu dibuka, jangan dulu dibuka. Makan dulu aja. Bentar, Pak. Dibersihin dulu. Tangannya dibersihin dulu, baru makan ya. Ini dibuang aja ya. Dibuang. Pakai cincin. Cincin itu bikin sendiri. Biar bersih ya makannya. Bentar. Dari tadi di sini belum makan. Belum makan dari tadi, Cina cuy. Nih, sini. Siap. Tuh, makan yuk. Oh. Bismillah.
bismillah dulu. Kalau mau makan bismillah dulu ya. Bismillah dulu ya. Oke cuy, dia lagi makan cuy, coba lihat. Lagi makan. Nanti kalau udah beres makan, kita coba cukurin dia ya, men. Bisa nyukurin? Bisa, bisa. Dikit-dikit aja, yang penting rapi aja ya. Yang penting nggak gondrong kayak gitu cuy. Mudah-mudahan dia nya mau gitu. Mau nggak kayak? Nah, habis dicukur baru kita bersihin badannya. Terus ganti baju ya. Cobain aja lah, nggak apa-apa. Namanya juga berusaha cuy. Ya. Coba lihat, lapar banget dia. Ya. Hah? Lapar banget ya dia ya? Tuh, udah beres. Udah beres? Udah beres, cepet banget ya. Pak, makannya udah? Aduh, mantep pak. Mantep. Mantep. Makannya udah? Rambutnya mau dicukur nggak? Rambutnya? Pak, dicukur. Biar rapi. Biar rapi. Siap? Mau katanya. Di mana ya? Di sini aja ya, biar rapi ya rambutnya ya. Hah? Nanti dibeli air lagi ya. Nanti beli nasi lagi ya. Biar ganteng ya, Pak. Biar rapi. Karandal, banyak tanah jadi kecampur tanah gitu cuy. Kayak siapa baru kemarin? Ya. Weh, ganteng pak. Kumisnya mau pak? Kumisnya? Kumisnya mau? Mau katanya mau dibersihin si bapak biar bersih ya pak ya, nanti dapat cewek ya pak, seri nanti dapat cewek banyak. Pengen ceweknya siapa pak? Pengen siapa pak? Luna Maya. Pengen Luna Maya katanya. Nanti ya, nanti kalau misalkan bajunya diganti dapat Luna Maya. Dicabut aja. Bentar dulu, pakai ini, pakai tisu. Tanah semua? Tuh. Ya, tanah semua ya? Thank you.
Ganti yuk, ganti. Diganti. Dibuka nanti dibuka dulu ininya. Dibuka dulu. Sarungnya nanti buat malam ya, bisa dingin. Nah, jangan kotor, jangan kotor. Senin.